Darwin Nunez sudah melepas 100 tembakan musim ini, hanya 11 yang berbuah gol. Pemain Liverpool Darwin Nunez sejatinya adalah salah satu striker terbaik di Eropa saat ini. Namun sayang, ia sering buang peluang ketika sudah di depan gawang. Bagaimana tidak, di musim ini selama membela Liverpool, Darwin Nunez sudah melepas 100 tembakan namun hanya 11 yang berbuah gol di kompetisi Liga Inggris dan 5 gol di Liga Malam Jumat Europa League. Meski demikian, jumlah gol tersebut sudah lebih bagus dibandingkan pencapaian Nunez musim lalu yang totalnya hanya 9 gol ia sumbangkan untuk Liverpool. Sebagai salah satu ujung tombak Liverpool, Nunez memiliki kecepatan dan postur tubuh yang bagus untuk duel udara. Namun sayang, bro yang satu ini belum punya finishing yang bagus. Tembakan striker asal Uruguay tersebut lebih sering mencium tiang gawang daripada masuk ke dalam jala. Tentu, Liverpool berharap Nunez bisa meningkatkan kemampuan finishingnya, mengingat saat ini mereka dalam persaingan seingat memperebutkan juara Liga Inggris musim 2023-2024. Jurgen Klopp pernah menyampaikan bahwa apa yang dialami Nunez saat ini adalah hal yang wajar, sebab ada masanya di mana seorang striker sulit mencetak gol. Klopp meyakini bahwa Nunez bisa berkembang lebih baik lagi. Seperti halnya seorang striker, terkadang mereka mencetak gol, terkadang mereka tidak mencetak gol. Apakah dia sudah berada pada puncak performanya? Bukan sekarang untuk kami dan bisakah dia berkembang lagi? Ya. Apakah dia selalu menjadi ancaman? Ya, kata Klopp. Jadi rebutan Real Madrid dan Liverpool, apakah Leverkusen akan melepas Florian Wirtz? Keberhasilan Bayer Leverkusen memenangkan gelar Bundesliga membuat pemain mereka mulai dilirik sejumlah klub papan atas Eropa. Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah Florian Wirtz. Pemain asal Jerman itu jadi rebutan klub-klub papan atas termasuk Real Madrid dan Liverpool. Kesuksesan Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga 2023-2024 membuat sejumlah pemain kunci mereka mulai dilirik sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk diantaranya Florian Wirtz. Kabar terakhir menyebutkan jika sang pemain masuk dalam rencana belanja Liverpool dan Real Madrid. Spekulasi soal masa depan Florian Wirtz menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di musim 2023-2024. Konsistensinya bersama Bayer Leverkusen membuat pemain berpaspor Jerman itu masuk dalam rencana belanja sejumlah ke papan atas Eropa. Terakhir, Wirtz juga sukses menorehkan hat-trick saat Leverkusen memastikan gelar juara di pertandingan versus Werder Bremen Minggu 14 April. Hal ini kemudian semakin membuat rumor terkait masa depannya kian berhembus kencang. Tak sedikit yang memprediksi jika Wirtz akan dilepas di musim panas 2024 mendatang, terlebih dia juga jadi rebutan Real Madrid dan Liverpool. Bahkan terakhir beredar kabar jika Man City dan Man United juga siap memperebutkan tanda tangannya. Florian Wirtz masih akan bertahan di Bayer Leverkusen di musim 2024-2025 mendatang. Rencananya sangat jelas, hal ini juga sudah dibahas bersama ayahnya. Florian Wirtz menjadi salah satu pemain kunci Leverkusen di musim 2023-2024. Sejauh ini dirinya sudah tampil dalam 41 pertandingan dengan koleksi 17 gol dan 18 assist. Jurgen Klopp melihat sejarah terulang kembali setelah pengumuman mengejutkan Liverpool. Jurgen Klopp beresiko masa pemerintahannya di Liverpool akan berakhir dengan rengekan sebelum meninggalkan Anfield pada akhir musim. Ketika masa jabatan Jurgen Klopp sebagai manajer Liverpool hampir berakhir, ada persamaan antara perkembangannya di Borussia Dortmund. Pemain Jerman itu mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Anfield pada akhir musim pada bulan Januari, menyatakan bahwa ia kehabisan energi. Pada konferensi pers yang menjelaskan keputusannya untuk pergi, dia berkata, "Keterampilan manajerial saya didasarkan pada energi dan emosi, dan itu membutuhkan Anda semua. Saya adalah saya dan keberadaan saya karena keadaan saya, dengan semua hal baik dan buruk, dan jika saya tidak dapat melakukannya lagi, hentikan. Anda harus menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, terutama untuk klub seperti Liverpool. Saya tidak bisa melakukannya dengan roda tiga, tidak diperbolehkan, dan saya tidak pernah ingin menjadi penumpang." Kisah serupa juga dialami Klopp ketika ia mengumumkan keputusannya untuk mundur sebagai manajer Dortmund pada April 2015. "Saya selalu mengatakan bahwa suatu hari saya merasa bahwa saya bukan lagi pelatih yang sempurna untuk klub luar biasa ini. Saya akan mengatakan itu," ujarnya. "Itu adalah sesuatu yang telah saya pikirkan dalam setiap fase di sini di Dortmund dan putuskan dalam beberapa minggu, hari-hari terakhir, bahwa saya tidak lagi dapat yakin sepenuhnya tentang hal itu." Liverpool masih mencari bintang Bundesliga yang menarik karena label harga.
Liverpool masih memburu bek Eintracht Frankfurt, Willian Pecho, menurut laporan dari Jerman. The Reds sering dikaitkan dengan bek Ekuador berusia 22 tahun itu dalam beberapa pekan terakhir, dan sepertinya dia bisa meninggalkan Bundesliga musim panas ini jika calon pembeli menawarkan harga yang tepat. Menurut reporter transfer Sky Sport Jerman Florian Plettenberg, Eintracht kini telah menetapkan label harga untuk Pecho dengan harga ajaib 50 hingga 60 juta euro. The Reds tidak akan mudah mendapatkan Pecho dengan rivalnya di Premier League. Arsenal juga dilaporkan ikut dalam perburuan. Arsenal dan Liverpool masih tertarik pada Pecho dan menanyakan tentang dia. Pemain berusia 22 tahun itu diizinkan meninggalkan Eintracht di musim panas. Jika seseorang membayar biaya transfer antara 50 hingga 60 juta euro, label harga ini telah diatur. Harga tersebut akan terlihat sangat mahal di Frankfurt dan akan mewakili keuntungan besar dari pemain yang mereka rekrut dari Royal Antwerp dari Belgia hanya dengan 9 juta euro musim panas lalu. Dia dengan cepat menjadi pemain tetap di starting line-up tim Jerman, mulai meroket hingga menarik perhatian beberapa klub top Eropa.